Kebakarannya, Bang. Mohon izin, ini kebakarannya. Ini jalan dekat Andri Motor. Dekat Andri Motor, APS lagi error mau diserok. Dekat Andri Motor, dekannya persis. Sudah tutup, Bang. Yang ngabun itu karyawannya sendiri atau yang bakar lain? Karyawannya kayaknya. Karyawannya. Karena kita lihat dia nyiramin juga udah keringet jagung. Ya. Karena saya dari Karang Taruna juga, saya telepon ketua yoga. Karena ketua saya juga di Damkar, Bang. Izin. Ada korban dari nggak ada kayaknya, Bang. Ada. Sempat merembet nggak, Bang? Merembet sih, Bang, ke gudang sebelah ini. Awalnya kan dia di tempat sampah. Gudang sebelah jadi kena. Oh, gudang sebelah tapi punya dia juga. Punya dia juga. Ini gudang sebelah ini. Kalau ke rumah warga enggak, Bang? Rumah warga enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Alhamdulillah karena Damkar langsung datang. Bang, ini berarti sedang beroperasi ya, Bang? Ya, siap, sedang beroperasi, Bang. Bang, nama siapa, Bang? Sofian Sahuri, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sepanjang Jaya. Siap. Tahan ya, Bang. Mahat, bisa dijelaskan Mahat ini kebakaran apa, Pak, yang terbakar? Objek terbakar. Objek yang terbakar, informasi dari pemilik, jadi bengkel berikut gudang. Bengkel apa nih, Pak? Bengkel kendaraan sama konstruksi ya, kayak konstruksi alat-alat berat. Untuk penyebab dugaan sementara, Pak, penyebabnya apa, Pak? Dugaan sementara diperkirakan tadi ada karyawan yang sekitar jam 5 lewat membakar sampah, namun di tumpukan sampahnya itu ada ban. Setelah bakar diperkirakan nama karyawan sudah mati, ditinggal mandi. Sehabis dia mandi baru ketahuan bahwa api menyambar ke sampingnya. Pak, proses bakaran itu di bagian belakang ya, Pak? Depan ya, depan rumah ya. Kebetulan ini tempat dipakai bengkel, gudang, berikut rumah tinggal, sama kantor. Ada yang terlambat, Pak, rumah warga? Enggak, alhamdulillah, enggak ada. Pak, ini armada yang diterjunkan berapa, Pak? Sampai jauh ini kita menurunkan untuk unit pemadamannya 6, 2 rescue. Pak, ada korban jiwa, Pak? Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Pak, saat kebakaran ini bengkel sedang beroperasi atau tutup, Pak? Sudah tutup, Pak, sudah tutup. Jadi kondisi tutup, karyawan habis bakar sampah, kebetulan ada ban bekas, ditinggal mandi. Pak, pemadaman berapa lama, Pak? Tadi kurang lebih 1 jam lah, 1 jam alhamdulillah udah bisa di atas. Luas area yang terbakar berapa persegi meter? Perkiraan kalau luas areanya sekitar 500 meter ya, 500 meter. Habis semua Pak, 500 meter ini? Sebagian yang di bawah, Jadi kebetulan di atas ada semacam buat istirahat karyawan. Kerugian, taksir, perlu dilihat? Perkiraan kerugian tadi dari pemilik kurang lebih sekitar 200 juta. Pak, ada barang yang berharga gitu, mobil ataupun yang kebakar Pak? Enggak, sampai ya, Pak? Sejauh ini belum bisa saya sampaikan karena pemilik juga belum bisa dimintain keterangan yang lebih jelas. Mengingat pemilik suaminya sedang di luar kota yang ada istri seorang karyawan. Pak, ada kesulitan nggak Pak? Alhamdulillah sampai sejauh ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.